dari tim Law Office Arena dan Rumah Pancasila hari ini telah mendatangi Rumah Adi Atila. Adi Atila merupakan salah satu anak penyandang disabilitas di Kota Semarang. Sebelumnya kami memberikan modal usaha untuk Ibu Adi Atila, dikarenakan dahulunya Ibu Adi Atila bekerja sebagai buruh di pabrik walet. Dengan dia berhenti dari pabrik buruh walet itu, diharapkan lebih bisa memberikan perhatian kepada Adi Atila. Sehingga dari kantor kami setiap bulan rutin memberikan bantuan bulanan untuk Adi Atila. Untuk saat ini, setiap bulan kita memberikan bantuan kepada Adi Atila khusus untuk kebutuhan Adi Atila. Sedangkan dari kebutuhan sehari-hari Ibu Adi Atila diambil dari keuntungan jualan warung oleh Ibu Adi Atila. Mari kita bersama-sama membantu orang-orang yang lebih membutuhkan, karena dengan kita berbagi, rezeki kita tidak akan berkurang, tapi akan semakin bertambah. Salam Advokat Indonesia, salam Pancasila. Terima kasih.